بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبع جوفي البخاري رحمه الله تعالى وأدم نفع في أُلْمِ في دارين آمين wa bilahi qala hadatsana ibnu ya babun wa bilahi qala hadatsana ibnu abi maryam qala akhbar lana fi ibnu umar qala hadatsani ibnu abi mulaikata an asma binti abi bakrin ala nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatal kusufi dari asma binti abi bakar putrinya abu bakar siddiq ada yang namanya asma Anan Nabiya kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beliau salat salat al-kusufi salat gerhana. Ini salat gerhana, salat yang ya, berbeda sendiri nih. Ya. Faqoma lalu beliau berdiri fa'atul qiyama lalu ia panjangkan beliau panjangkan akan dirinya. Panjangin dirinya. Hmm. summa kemudian ia ruku' فَأَطَلَ ruku' kemudian ia panjangkan ruku'nya hmm. ini yang idealnya kayak begini adapun enggak panjang, ya umpama kita pengen sembahyang bacaannya apa? kuliah-kulhu' ya boleh-boleh aja hmm. ini idealnya maksimalnya uh, sunnahnya yang kayaknya begini sunnahnya begini idealnya begini hmm, yang paling bagusnya panjang hmm. Anda kata kita mau baca pendek, enggak apa-apa. Summa -apa. qoma fa'atala, kemudian ia berdiri, lalu ia panjangkan al-qiyamah berdirinya. Summa ruka'a, kemudian ia ruku fa'atala ruku'ah, kemudian ia panjangkan rukunya. Summa rafa'a, kemudian dia angkat, dia bangun dari ruku. Summa sajadah, kemudian ia sujud. Fa'atala sujuda lalu ia panjangkan sujudnya dilamain sujudnya. Anda kata kita sembahyang enggak lama sebagaimana yang biasa enggak apa-apa juga. Ini yang idealnya seperti ini. Kita berusaha supaya bisa solat gerhana walaupun sesederhana mungkin. Kita tahu kita sembahyang sendiri masih boleh ramai-ramai lebih baik. Summa rafa'a kemudian ia angkat lagi sujudnya. Ya, dia angkat kepalanya, dia bangun dari sujud ya. Summa sajada kemudian dia sujud, fa'atala sujuda, lalu ia panjangkan sujudnya, dia lamain. Summa qama kemudian ia bangun, fa'atala qiyama, lalu ia panjangkan akan berdirinya. Summa raka'a kemudian ia raka' atau ia ruku', fa'atala ruku', kemudian ia panjangkan akan rukuknya. Summa rafa'a kemudian ia bangun dari ruku fa atala al lalu ia panjangkan berdirinya summa raka kemudian ia ruku fa atala ruku kemudian ia panjangkan rukunya summa rafa kemudian dia angkat ya ia bangun dari ruku fa sajada lalu ia sujud fa atala sujudah. lalu ia panjangkan sujudnya summa raka summa rafa kemudian ia angkat Ya, kepalanya dari sujud summa sajalah kemudian dia sujud lagi, pakatullah sujudlah, lalu dia panjangkan sujudnya, Suman kemudian selesai, berpaling, iya selesai, maksudnya. Jadi uh, dua berdiri, gitu ya, satu rokat dua berdiri, satu ruko, ya, dua sujud, gitu ya. Berdirinya dipanjangin dua-duanya, begitu pula rukuknya, begitu pula sujudnya. Ya. Karena sedang terjadi, ya apa kejadian alam sedang terjadi kejadian alam yang dahsyat, ya. Hmm. Minta sama Allah supaya jangan kejadian itu tetap begitu bisa berlalu. Coba kalau begitu aja apa yang terjadi? Ya. Ngeri itu. Hmm. Faqala lalu ia berkata, qad danat minni al-jannatu. Sungguh dekat dariku surga. Hatta law ijtaratu sehingga jikalau aku berani atasnya surga laji'tukum. Saya aku datang kepadamu biqita fin min dengan ya membawa eh ya, kita ini ya bisa terjemahnya adalah ya apa tandanan ya sono berarti buah tandanan buah gitu ya, daripada tandanan-tandanannya hmm kitab juga bisa terjemahnya adalah uh, panen maksudnya panen buah dengan memanen daripada memanen memanen buah bisa buah apa aja buah kurma ya. dan macam-macamnya wadanat minnin naru hatta kultu dan dekat dariku neraka sehingga aku berkata ai Robbi wahai tuhanku wa anna ma'ahum aku bersama mereka Fa idzan imra'atun tiba-tiba di situ ada perempuan di neraka. Hasibat ya, hasibtu. Ya. Hasibtu annahu qala. Aku mengira bahwasanya ia berkata qala takhlisu. <tuh> Alhamdulillah. Ya halikum Allah. Takhdisuha hiratun Ya, takhdisuha Kucing mencakar perempuan itu Cakar-cakar ya. Kucir, kucing mencakar perempuan itu Cakar-cakar ya. Mencakar-cakar ya. Kultu aku berkata, masyaknu adi, apa keadaan perempuan ini sehingga kucing mencakar-cakar tu perempuan? Kalu mereka berkata, habasat hak hatta matan joan. Perempuan itu menahan perum, kucing, jadi bawa nahan kurung dikurung, ya, sehingga mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan lapar. Sebenarnya bukan kucing aja ya. Nih, pelajaran buat kita. apa saja kalau sampai tidak dikasih makan mati dosa kita hmm. burung sama kayak begitu ada orang beli burung tapi dilepas dibeli lepas beli lepas <laughs> ada berapa tuh burung dibeli lepas dibeli lepas Subhanallah. Boleh juga begitu tuh sedekah begitu. Ada tukang burung berapa bang? Burungnya bang ya. <laughs> ya. Ya, taksiran kita kita bisa bayar semua tuh burung. jangan-jangan ya, besok ada tukang burung. <laughs> Diuji. <laughs> <laughs> Biasanya begitu. <laughs> ya. Jadi jangan sampai kita menyeksa binatang. Apa aja begitu ya. La amat Dia tidak kasih makan tumurung. wala arsalat ta'kulu dan dia tidak lepasan tu burung ya dalam keadaan makan enggak jengga la kurung jika kasih makan kemudian juga jika lepas ya untuk dikasih makan enggak dikurung aja udah ini kan namanya menyiksa qala nafiun hasibtu annahu qala min khashiyatin min ardi. Berkata oleh Nabi, aku mengira bahwasanya yang mengatakan min daripada serangga au khisasil ardi atau serangga-serangga bumi. Hikmahnya buat kita, ya, jangan kita ya, memelihara apapun sehingga binatang itu menjadi tersiksa. Apalagi orang, kita punya pembantu tapi kita menyiksa dia, memberikan pekerjaan di atas kemampuannya. Apalagi, apalagi istri kita berikan dia, kita perintahkan dia apa yang bukan menjadi kewajiban dia, nggak boleh. binatang aja enggak boleh bagaimana orang mudah-mudahan kita ditakdirkan termasuk orang-orang yang sayang kepada setiap makhluk amin ya rabbal alamin wallahu alamissawab